Ada Madura asli, ada Mukim, ada Jae, ada macam-macam lagi lah. Datang nak bertemu orang kampung. Jadi yang belum Islam tu jangan takut. Bukan kita datang ni seulang sekali lagi kita nak suruh Islam. Yang belum Islam bukan tangan. Ramai lagi. Bang, belum Islam lagi? Belum. Sekarang agama apa? Agama apa? Tak ada agama. Dari tak ada biarlah ada. Kenapa? Bila? Lepas ni. Insya Allah kita doakan semoga yang belum ada agama lepas ni kita ada agama. Jangan semua kena Islam. Islam alhamdulillah. Syukur. Kenapa? Dekat dalam Malaysia ni saya ulang lagi, tak ada jabatan yang disediakan untuk masyarakat yang ada di Malaysia. Kita ada GOV. Ada jabatan GOV tak? Jabatan Hak Ehwal Orang Melayu ada? Mam? Tak, tak ada. Mana ada jabatan orang Melayu? Ada jabatan orang Cina? Tak bunyi. Assalamualaikum. Nama siapa? Aku hilang. Aku hilang. Nama-nama. Belakang. Besar nak jadi apa? Nak kerja apa? Cikgu. Sebut amin. Amin. Besar nanti jadi cikgu. Aku hilang. Okey. Boleh. Boleh bagi tahu. Sembahyang subuh berapa rakaat? 5 waktu. Okey, sebut dulu 5 waktu apa dia? Yang lain dengar, nanti tanya lagi dia boleh jawab. Okey, solat sembahyang. Pegang ni, pegang macam ni. Isyak. Isyak lagi. Maghrib. Maghrib lagi, di belakang. Subuh lagi, kena. Asar. Asar. Zuhur. Kena tepuk tangan. Okey, cuba berapa rakaat? Sini lah, main jauh. Buat aku main mana? Cuba berapa rakaat? Dua. Dua, kena. Ingat cuba berapa rakaat? Dua. Dua. Zuhur? Tiga. Empat. Empat, kena. Berapa rakaat, Zuhur? Empat. Ramai-ramai jawab. Berapa rakaat? Empat. Akhir. Betul, asar. Asar berapa rakaat? Ada Melayu ke situ? Empat. Puk sikit. Silap orang lah. Nak buat pacuh kan? Okey, maghrib berapa rakaat? Tiga. Empat. Okey, Isyak. Lima. Isyak berapa rakaat? Lima. Satu lagi. Lima. Mana ada lima? Cuba sekali lagi. Empat kena. Okey, yang ni. Sini dekat sikit. Tes. Tuan. Dekat situ. Okey. Ini confirm dia tak boleh jawab. Walaupun ada wahyu kat belakang. Semayang jenazah berapa rakaat? Enam. Mana yang tukar ajar tadi? Semayang jenazah berapa rakaat? Semuanya jenazah tak ada rakaat. Okey, senang. Silakan bagi hadiah pada dia. Tepuk tangan untuk dia. Dia berani. Akulah. Sama-sama. Besar hati nak jadi cikgu. Perdana Menteri Malaysia ke depan. Siapa nak jawab? Mari sini. Tepuk. Mu nak ambil mic tu jawab. Tapa. Nak kena tapa. Siapa nama mu? Perdana Menteri ke-8. Tuan Muhyiddin Yassin. Tuan Sri Muhyiddin Yassin. Betul, Ustaz? Kena? Kena lalu. Terima kasih.
Kita minta Ustaz Hafiz sampaikan hadiah. Ah, dia bersilakan Ustaz Hafiz sampaikan hadiah. Jangan ambil ikut kawan sampai korang. Tak bagi lagi. Okey, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa siapa nama? Nama saya Zuraini. Siapa nama? Zuraini. Wah. Ustaz ada berapa dah masuk sini? Ini kali kedua saya masuk di kampung ini. Jadi ada beberapa orang yang saya kenal. Rosana. Mana? Suzana. Suzana. Antaranya yang saya masih ingat dan muka-muka ni ramai yang saya ingat. Cuma tak ingat nama. Betul sih. Dulu Ustazah ni pernah datang buat program nak angkat dan silap. Ada yang dulu kita masuk dulu, Ustazah lalu jambatan ke lalu sungai? Dulu lalu dua-dua. Jambatan pun. Jambatan tak ada lagi kan? Mungkin yang first time datang daripada sahabat-sahabat Yakin. Pengalaman Ustazah masa dia datang dulu, dia terpaksa menaiki suatu bukit yang tinggi di sini. Ya, betul. Dan saya terbayang-bayang bukit tu. Tapi bukit tu sekarang dah tak lalu dah. Jadi macam gini. Bila kita sebelum Islam, sekarang kita dah Islam. Sebelum Islam dulu, sebelum ada agama yang masuk kat sini, orang kat sini pakai apa? Pakai baju, pakai seluar pendek, tak pakai baju. Kadang dia tutup lock dia je kan. Jadi bila dah Islam, kita kena tutup betul-betul eh. Alhamdulillah. Okey, jadi kena maluk. Cukuplah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dia ni memang aktif sikit ya. Subscribe satu geng.